Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Teknisi HP. Oke, kali ini kita lagi dapat servisan tab. Nah, itu kondisi mati total. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya untuk masalah tab seperti itu sangat mudah. Kasus-kasus seperti ini sangat jarang untuk tab itu kondisinya dengan benar-benar mati, sangat jarang. Kebanyakan mungkin di baterai juga bisa. Oke, kita langsung bongkar aja, Mas Bro. Nah, kita udah bongkar atau kita sudah lepas untuk kabel untuk baterainya. Nah, kita langsung di stop aja atau dikecut baterainya. Oke, kita tunggu untuk selesai sampai di stop baterainya atau dikecut baterainya. Nah, di kesempatan kali ini untuk tab memang sangat mudah, kebanyakan dia kehabisan baterai juga bisa. Nah, kita tunggu baterai sampai selesai atau kita kecut sampai selesai. Nah, ini udah dapat 10 menit. Nah, kita coba lagi dan kita pasang baterainya. Nah, habis itu kita pasang baterainya, kita solder dulu untuk kabel baterai ke pin baterai. Oke, baru kita langsung coba kita cas. Nah, kita tancepin dulu casnya. Nah, kita tancepin. Nah, habis itu kita coba dulu. Oke, nah, tutup. Kebanyakan untuk tab pasti di situ. Nah, kita langsung rakit dulu aja. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.